Halo teman-teman, assalamualaikum. Hari ini aku mau ngecek keadaan kebun stroberi aku yang ada di atap rumah ya teman-teman. Karena beberapa hari ini hujan terus, jadi aku jarang ngecek kebun stroberi aku teman-teman. Nah ini kondisi kebun stroberi aku masih cukup berantakan ya teman-teman, karena aku belum sempat buat ngerapiinnya. Nah ini aku juga nemuin satu buah stroberi yang udah merah pekat ya teman-teman. Tapi ternyata ini tuh udah dimakan hewan ya teman-teman. Entah itu tikus atau kelawar. Tapi gak apa-apa, kita petik aja ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini tuh udah dimakan hewan ya teman-teman. Tapi ini nanti kita buang ya teman-teman, karena takutnya itu bawa bakteri kalau dimakan. Nah ini kita coba lihat buah stroberi yang lain ya teman-teman. Yang lain itu belum pada matang teman-teman. Ada yang warnanya masih putih, ada juga yang warnanya itu udah mulai kemerahan, tapi masih ada putih-putihnya ya teman-teman. Nah ini juga masih pada putih ya teman-teman warnanya. Ini ada lagi yang udah mulai merah, tapi ini tuh belum siap buat dipetik ya teman-teman. Kemungkinan besok kita petik ya teman-teman. Nah ini ada dua ya teman-teman, yang merah ya teman-teman. Nah ini ada lagi, tapi ini baru mulai kemerahan ya teman-teman, karena ini masih ada warna putihnya, jadi ini belum siap buat dipetik teman-teman. Nah kalau yang ini masih warnanya masih putih, jadi ini masih nunggu sampai 3-4 harian lagi ya teman-teman. Ini juga udah mulai merah, tapi ini masih kurang pekat ya teman-teman, jadi belum kita petik hari ini teman-teman. Sekian video dari aku hari ini. Terima kasih udah menonton ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.